Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Ini di pagi hari aku mau masak. Aku lagi buat bumbu dulu. Hari ini tuh aku mau masak ikan teri. Terinya tuh teri rebon yang udah lama banget aku beli. Itu aku simpannya di kulkas. Dan sekarang tuh mau aku masak aja teman-teman. Untuk bumbu ikan teri rebonnya ini aku cuma diirisin aja sih bawang merah sama bawang putih, terus dikasih cabe. Jujur sih ini aku kayaknya baru pertama kali ikan teri rebon dimasak seperti ini. Tapi kalau dulu sih aku pernah nyobain ya masakan orang dan rasanya tuh enak banget. Makanya ini aku mau masak teri rebon, terus aku juga mau masak sayur asem. Terus ini aku mau didihin dulu air untuk masak sayur asem. Aku masukin lengkuas sama daun salam dan ini irisan bawang merah. Biasanya sih aku ulek, cuman karena lagi mager jadi aku iris-iris aja. Dan ini aku goreng tahu, ini untuk sarapan kakak sama bekalnya aja dulu. Nah ini untuk airnya tuh aku biarin mendidih dulu biar aroma bawangnya tuh keluar, baru ini aku masukin untuk sayurannya. Masak apa nih mam hari ini? Ada yang samakah masak sayur asem? Kayaknya setiap seminggu sekali aku masak sayur asem. Kalau lagi bosan ya paling 2 minggu sekali. Karena yang aku masak tuh ya itu-itu aja teman-teman, kurang variasinya. Oke, ini tahunya aku goreng segini aja dulu ya untuk bekal. Terus ini aku lanjut goreng ayam. Ini sisa ayam yang kemarin aku turunin di freezer, masih ada sisanya, jadi aku goreng lagi buat bekalnya kakak. Kemarin ayam, sekarang ayam lagi, biarin aja lah. Habisnya suka kesel juga kan dibawain sayuran juga, yang terkadang sayurannya tuh pilih-pilih. Oke, ini untuk sarapan sama bekalnya kakak udah siap. Nah ini untuk bekalnya cuman kayak gini aja ya teman-teman, tahu goreng sama ayam yang udah aku suwir-suwir. Dan ini untuk sarapannya sama tahu, nanti aku taburin pakai rumput laut. Lanjut, udah siapin perbekalan sama sarapannya kakak. Ini aku langsung aja mau goreng ikan teri rebonnya. Ini aku goreng terlebih dahulu untuk bumbunya sampai dia layu. Dan ini aku tambahin tomatnya sedikit aja ya teman-teman. Untuk teri rebonnya tadi udah aku cuci bersih sampai dia tuh nggak benar-benar asin, tapi tetap aja yang pasti suka ada sedikit asin. Jadinya karena masih ada rasa asin sedikit, jadi nanti aku nggak tambahin garam, paling aku tambahin pakai micin aja. Rasanya tuh gimana ya teman-teman, kalau aku pribadi kalau masak tanpa micin rasanya tuh ya kurang mantep aja. Maklum lah ya, ini mulutnya lidahnya tuh udah lidah micin banget gitu. Oke, ini udah aku goreng nih teman-teman. Ini tuh pas aku makan sama ini ternyata masya Allah enak banget sama sayur asem. Nah ini tempenya udah aku goreng ya sama tahu. Dan ini aku lanjut mau ngopi karena masak-memasaknya udah selesai. Aku pengen istirahat dulu, minum kopi sama roti bakar. Kayaknya kalau masak itu rasanya kok lelah banget teman-teman. Ditambah mungkin kalau aku tuh emang kurang suka sama yang namanya masak, kurang hobi. Walaupun kurang hobi masak, tetap masak kok. Karena kalau nggak masak bingung, masak juga males. Tapi ya udahlah, masak aja. Walaupun nggak yang setiap hari banget, aku tuh pasti ada liburnya dalam seminggu 1 atau 2 hari. Ada yang sama nggak nih mam sama kayak aku? Kayaknya ada juga ya pasti.
Nah, ini yang tanyain kalau aku ngambil video kayak gini, naro handphonenya di mana? Ini aku simpannya di atas kulkas ya, pakai tripod yang kecil itu yang warna putih yang biasa aku pakai. Dan teman-teman jangan salah fokus sama taplak kulkas aku yang udah pada robek. Karena nggak tahu kenapa anabul aku si kakak Queen itu lagi senang banget tidur di atas kulkas, akhirnya pada robek kayak gitu deh. Nah, ini aku lanjut beberes ya. Ini tuh sebenarnya sih udah agak siangan, cuman ini untuk nyuci piring aku skip aja dulu lah, karena apa ya, takutnya teman-teman bosen juga dan aku juga lagi males untuk cuci piring. Jadi nanti ajalah kalau misalnya aku udah bangun tidur baru nyuci piring. Nah, ini udah rapi untuk dapurnya, tinggal cucian piring aja. Sekarang aku lanjut mau rapihin untuk area ruang tamu, mau lipat-lipat juga pakaian karena kemarin pas aku nyuci itu nggak kering semua untuk cucian aku, karena memang cuacanya tuh sering teduh gitu ya teman-teman, hampir setiap hari sih kalau di daerah Cikarang. Itu di bagian pojok, teman-teman jangan gagal fokus karena memang di situ tuh tempat aku nyimpen barang-barang. Itu ada helm adik aku ya, kemarin kan dia beli motor baru, akhirnya kan dapat helm, jadinya bingung mau nyimpennya di mana. Aku simpen di situ juga. Terus itu juga ada air fryer yang transparan, itu aku simpan di situ karena kan aku udah punya air fryer gitu ya teman-teman. Jadi aku simpannya di situ. Mau dipajang juga bingung mau majangnya di mana. Padahal sebenarnya pengen banget kayak selebgram, jadi semua barang kayak endosan itu disimpan di rak, jadi kayak dipajang gitu teman-teman. Cuman kalau aku pertama bingung gak ada tempatnya, kedua kayak sayang aja gitu kalau barang-barang yang enggak kita pakai dibiarin di luar terus terkena debu, kecuali emang kita pakai sehari-hari gitu ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya kayak aku kan kayak air fryer punya dua gitu, jadi ya mau enggak mau yang satunya harus masuk kandang. Tapi kalau ngelihat selebgram atau youtuber lain kayak apa ya, kitchen gadget dari endosan itu dipajang semua, karena memang kalau rumah mereka kan besar ya teman-teman, jadi enak untuk nyimpen-nyimpen. Kalau aku emang terbatas, tapi segini juga udah alhamdulillahirrohbilalamin banget. Rumah ini walaupun kecil tapi masya Allah membawa rezeki yang sangat luar biasa. Dan dari rumah kecil ini juga aku bisa dipercaya sama brand-brand yang mau ajak kerja sama aku, itu juga udah masya Allah alhamdulillahirrohbilalamin. Dan berterima kasih juga tentunya sama Allah dan teman-teman juga, dan buat diri aku juga yang mau apa ya, tetap konsisten upload video walaupun ya terkadang sehari dalam seminggu itu ya paling 5 atau 4 kali teman-teman. Banyak, makasih banyak ya buat kalian yang selalu mendukung aku. Aku hanya bisa berharap teman-teman semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Oke, ini lanjut aja ke videonya. Ini aku lagi lipat-lipat pakaian. Ini sebenarnya di luar tuh masih banyak banget pakaian belum aku lipat-lipat, karena memang cucian kemarin tuh yang keringnya hanya sedikit teman-teman. Nah, ini aku pas buat video, terus kan setelah aku selesai buat video aku tuh langsung meriang teman-teman. Kalau kata orang Sunda mah tepuguh-puguh gitu ya, langsung meriang. Terus pas aku inget-inget pas kemarin pak suami pulang tuh dia lagi gak enak tenggorokan dan batuk-batuk, dan aku baru keingetan kayaknya aku tuh ketularan sama pak suami teman-teman. Ya Allah, aku tuh langsung setelah buat video ini aku langsung tepar 2 hari. Dan untuk video ini juga ini baru sempet aku edit setelah 2 hari teman-teman.
Dan untuk hari ini pas aku dubbing, alhamdulillah aku udah mendingan, walaupun tenggorokan aku tuh masih gak enak, tapi ini udah gak meriang sih. Jadi aku masih bisa beraktivitas. Kalau badannya meriang banget kayak kemarin, aku gak bisa ngapa-ngapain, pusing banget kepalanya. Tapi kalau misalnya udah gak meriang sih, masih bisa lah aku beraktivitas. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ya, tinggal pakum-pakum aja untuk lantainya, dan ini juga untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum.